Ya, masih tentang bulan Ramadan dan juga bahan-bahan makanan. Karena sejumlah makanan bahan pelengkap menu khas berbuka puasa juga mulai menjadi buruan. Yang salah satunya ini adalah kolang-kaling. Ini tema pembicaraan menu berbuka tuh paling seru sepanjang hari berpuasa ya. Di Cianjur, Jawa Barat, biasa di bulan puasa begini bahkan ada satu kampung yang hampir seluruh warganya mendadak berubah profesi jadi pembuat kolang-kaling. Kita lihat seperti apa. Bulan Ramadan menjadi berkah tersendiri bagi warga Kampung Kedung Hilir, Desa Sukamanah, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Setiap tahunnya, hampir seluruh warga di kampung ini mendadak berubah profesi menjadi pengrajin kolang-kaling. Ya, memasuki bulan Ramadan, kolang-kaling yang merupakan pelengkap menu khas berbuka puasa memang banyak diburu oleh warga. Kolang-kaling atau yang biasa warga Cianjur akrab sebut caruluk ini merupakan bahan makanan yang terbuat dari buah aren. Proses pembuatan kolang-kaling terbilang sederhana. Pertama, buah aren direbus hingga matang dan berubah warna lalu dikupas dari cangkangnya. Saat proses pengupasan, pengrajin mulai memilih dan memisahkan buah aren yang sudah menjadi kolang-kaling ini untuk menghasilkan kualitas yang baik. Setelah proses pemilahan selesai, pembuatan kolang-kaling dilanjutkan dengan proses penumbukan agar bentuk kolang-kaling terlihat pipih serta memiliki tekstur yang kenyal. Terakhir, kolang-kaling direndam selama 3 hari sebelum akhirnya dipasarkan ke sejumlah pasar tradisional di seputaran Cianjur. Enggak, kalau hari biasa juga bikin. Cuman sedikit. Kalau sekarang ada. Orangnya, gitu. Tapi sekarang bulan puasa banyak beli yang beli kolang-kaling, Pak? Banyak. Ini dijual kemana aja, Pak? Cianjur. Ada yang ke Cipanas. Sehari bisa sampai berapa kilo, Pak? Baru 40 kilo sekarang. Kolang-kaling ini biasanya dijual dengan harga 8 hingga 10 ribu rupiah per kilogramnya tergantung kualitas dari kolang-kaling. Gani Aris, Cianjur, Jawa Barat.